Untuk lebih membangun hubungan sosial kemasyarakatan, tim Satgas TMMD reguler ke-110, Kodim 07114 Salatiga ikut partisipasi membangun fasilitas ibadah di Desa Ketapang dengan menaikkan kubah musola. Ritual menaikkan kubah musola di Desa Ketapang, Salatiga, Jawa Tengah dilakukan dengan cara yang unik. Antara lain, kubah musola diarak keliling kampung diiringi musik rebana. Penabuh rebana terdiri dari masyarakat dan Satgas TMMD menjadi lebih menarik. Lantunan rebana secara beriringan terdengar saling bersahutan saat proses pemasangan kubah di bagian atas musola Al-Huda. Musik rebana berhenti saat kubah berhasil dipasang dengan baik oleh masyarakat. Masyarakat sangat mengapresiasi bantuan Satgas termasuk pembina musik rebana. Ya, bisa dikatakan amalan, itu kan ini intinya kan sholawat bagi kita untuk mengajak teman-teman untuk bersholawat dengan kesemangatan hati nurani. Kesemangatan itu diiringi dengan rebana. Jadi intinya tetap ibadah. Kita minta kepada Tuhan diberikan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tiap malam Senin itu barangkali nggak ada sesuatu berlatih selalu. Lebih lanjut, Suharman menyebut bahwa keterlibatan anggota Satgas tersebut memang sangat baik bagi masyarakat. Sebab menurutnya, dalam program TMMD tidak hanya fokus dalam pembangunan saja, melainkan juga membangun hubungan sosial kemasyarakatan. Dari Salatiga, Tim Liputan Satelit TV mewartakan.